10 tato gagal keren ini bakal bikin ngakak. Pemiliknya nyesel mungkin ya. Tato merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan diri di tubuh manusia. Objek yang digambar pun biasanya sangat menarik, mulai dari motif-motif unik, tulisan tertentu, hewan, hingga public figure atau karakter terkenal. Nasibnya, seni tato dibuat dengan sangat hati-hati karena sifatnya yang permanen. Jika dibuat dengan asal-asalan, tentu hasilnya akan menjadi aneh dan kocak. Contohnya seperti foto berikut ini. Yang pertama, mungkin sebelum ditato, pakai Google Translate dulu. Yang kedua, ini nih juga sama ngawurnya, sudah tulisannya salah, nama penyanyinya pun salah. Yang ketiga, positive thinking saja. Mungkin seniman baru pertama kali bikin tato. Yang keempat, kalau typo salah menulis di laptop atau smartphone masih bisa dihapus. Lah kalau ditato. Yang kelima, ini yang bikin tato sering bolos pas pelajaran IPS. Lawannya utara jadi barat, dan selatan jadi timur. Niatnya pengen tato Angelina Jolie, tapi malah hasilnya nomor 7, mudah-mudahan ini cuma tato semi permanen ya mas. Pikachu. Yang ke-8, ketika hasil nggak sesuai dengan desain awal, malah ukurannya tatonya besar lagi. Niatnya pengen nato wajah anaknya, tapi mungkin akibat minta diskon keterlaluan. Yang ke-10, pelajaran untuk kita semua. Kalau nawar harga yang wajar-wajar aja, jangan sadis-sadis.